Eh, kelihatan nih slide-nya. Ini kok. Kelihatan, Pak. Oke. Kita akan mulai hari ini yang mengisi akan saya akan mengisi kuliah pemetaan dasar hari ini. Kita akan bahas tentang alat-alat yang digunakan dalam pemetaan dasar ya. Mungkin sudah dijelaskan juga emang di praktikum ya di awal. Nah, dan nanti ditambah dengan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dan juga cara koreksinya ya. Di awal kita akan tahu dulu alat-alat apa saja yang akan digunakan ya. Ya Opel, boleh Opel? Nanya si Opel. Bukan ya? Maaf Pak, belum matikan Pak. Alat apa yang digunakan untuk mengukur sudut, jarak, dan beda tinggi ya. Nah, di geomatika kita ada tiga alat lah yang kita gunakan nanti ya selama praktikum. Yaitu teodolit, total station, dan water pass. Mungkin sudah pada tahu ya, sudah pernah ada tugasnya. Teodolit, total station, dan water pass ya. Mungkin agak penyegaran sedikit. Nah, ini bentuk dari total station ya. Nah, ini bentuk total station. Di mana total station diberdirikan di alat ini, yaitu statif atau kaki tiga atau tripod menyebutnya. Tahu lah ya. Ini reflektor, ini jalon atau stick, ini meteran. Sudah tahu lah pasti fungsinya buat apa saja ya. Ini fungsinya untuk mengukur jarak dan sudut. Ini untuk mengukur tinggi alat. Ini untuk sebagai reflektor atau memantulkan si laser dari si alat ke reflektor untuk mengukur jarak dan sudutnya ya. Nah, dalam menggunakan alat itu sudah ada SOP-nya ya. Ada satuan operasional penggunaan alat agar alatnya bisa terawat ya, tidak cepat rusak ya. Yang pertama, jangan meletakkan si alat atau instrumen di bawah sinar matahari atau dekat kendaraan bermotor. Kenaikan suhu yang tinggi itu akan menyebabkan penurunan efisiensi alat. Jadi alatnya jadi agak-agak error. Nah, makanya dalam pengukuran biasanya dihindari jam-jam yang sangat sangat panas ya. Misalkan jam-jam 11 sampai jam 2. Nah, itu biasanya kalau saya dulu, baik itu praktikum ataupun kerja beneran, jam-jam 11 sampai jam 2 tuh istirahat. Karena alat itu tidak boleh panas banget, si alat tiga tadi ya. Baik teodolit, total station, sama water pass ya. Itu nggak boleh panas ya. Bahkan kalau kalau hujan itu kayak berhenti semuanya ya. Nah, tidak boleh panas banget, tidak boleh hujan. Yang kedua, jika alatnya habis digunakan dalam kondisi basah, segera bersihkan dari debu dan keringkan sebelum dimasukkan ke dalam kotak pembawa. Instrumen terdiri dari atas rangkaian elektronik yang sensitif. Debu dapat mengakibatkan kerusakan pada alat. Jadi kalau lagi ngukur, agak-agak keringetan, tuan, alatnya agak-agak basah, dilap-lap dulu. Baru dimasukin ke kotak lagi. Jadi ini SOP yang harus dilakukan ya. Tujuannya apa? Biar yang pertama biar alatnya awet, yang kedua ya biar kalian biar profesi kita ini menjadi profesi yang terhormat ya. Jadi tidak ngasal-ngasal menggunakan alatnya. Nah, nomor tiga, perubahan temperatur tinggi secara tiba-tiba dapat mengurangi kemampuan pengukuran jarak. Jika hal ini terjadi, letakkan alat pada tempat yang sejuk. Tunggu temperaturnya kembali normal pada suhu ruangan lah. Nah, caranya gimana? Ya, kalau mengukuran, BM-nya di dekat-dekat pohon. Atau bawa payung. Makanya, kalau kalian sudah lagi mungkin lagi ospek, nanti kalau offline bakal suruh bawa payung. Tujuannya itu ya. Jadi, SOP penggunaan alat itu nanti bakal diterapin juga di mungkin di ospek atau kegiatan lainnya. Keempat, jangan nyimpan alat
pada tempat yang lembab atau terlalu panas. Baterai alatnya harus disimpan pada tempat yang kering dan temperatur di bawah 30 derajat. Yang kelima, triplek dalam kondisi baterai kosong. Jadi jangan jangan apa? Jangan keadaan penuh atau gimana. Jadi kalau disimpan baterai itu kalau bisa dalam posisi kosong ya. Baru nanti kalau mau gunain baru dicas. Nomor 6, jika alat disimpan di tempat yang kondisinya terlalu dingin, sebaiknya alat dikeluarkan dari kotak. Kalau misalkan tempat simpannya ada AC segala macam, lebih baik dibuka aja. Jadi biar anginnya, sirkulasinya baik. Jangan memutar klem pengunci terlalu keras. Nah, nanti ada alat-alatnya. Jadi ada klemnya kunci, pengunci ya. Jadi jangan mutarnya gak usah keras-keras banget, karena bukanya susah nanti. Nomor 8. Pada saat pengaturan, posisikan penggerak vertikal, horizontal, dan pengatur sumbu satu vertikal pada posisi tengah interval pergerakan. Posisi tengah ditandai dengan garis yang garis pada sekrup. Nah, jadi di sekrupnya itu usahakan ada di garisnya. Nah, gimana ya? Contohnya ya. Nah, ini anggap aja alat lah ya. Saya nggak bisa contohin juga. Di sini tuh ada cara ada sekrupnya, sekrup untuk atau di sini ada. Nih. Ini ada sekrup nih. 1 2 3 ya, dari segitiga. Nah, sekrup ini usahakan sebelum mengukur atau setelah mengukur dikembalikan di ada garisnya di sini, saat di bawah sama di atas. Nah, harus di batas itu sekrupnya. Jadi kalau kita putar sekrupnya tuh dia akan ke atas ke bawah gini. Nah, usahakan dibalikin ke tengah lagi. Untuk ketiga sekrupnya ya. Terus jangan gunakan bahan kimia untuk membersihkan alat-alat yang bukan logam seperti keyboard, tombol-tombol yang ada tulisannya dengan cat. Bersihkan dengan kain yang lembut atau tisu dan air atau sabun cair ya. Nah, ini tapi urusan orang lab lah ya kalau di tikum ya. Tapi nanti kalau punya alat sendiri ya ini ya jangan pakai bahan kimia ya, pakai air biasa aja, dilap-lap aja. Untuk membersihkan lensa gunakan air yang lembut atau tisu khusus untuk lensa yang dibasahi dengan alkohol, tisu basah ya biasanya untuk lensanya ya. To maintenance ya. Nah, tutup plat vertikal setelah terpasang dengan benar, jangan dilepas supaya air nggak masuk. Ada tutupnya ya. Pokoknya nggak boleh kena air. Kalau teodolit, total station, water pass itu nggak boleh kena air. Yang terakhir, sebelum masang wah baterai, cek dulu bagian permukaan kontak instrumen dan baterainya sudah bersih. Baterainya itu di sini nih. Jadi di balik sini, di sini. Nah, ini ada baterainya, pastikan tempatnya bersih. Ini lensanya nanti dibersihin, bisa ada tisu khusus ya. Nah, yang ini nggak boleh. Kalau mau dibersihin ya bersihinnya pakai tisu aja atau pakai kanebo ya, kanebo yang tidak terlalu basah. Ya, jadi alat selalu harus dimasukkan ke dalam kotak. Mau dipindahin ke titik selanjutnya harus pakai kotak, nggak langsung diangkut ya. Nah, ini kebiasaan nanti mungkin akan muncul nih di praktikum ya. Ini kalau udah dipakai alatnya taruh di kotak, baru kotaknya diangkat, jangan alatnya langsung diangkat, karena kita nggak tahu saat lagi perjalanan itu ada terjadi apa ya, apakah nanti tiba-tiba hujan, nggak boleh kena hujan ya alatnya, namanya alat elektronik. Apakah nanti jatuh, kan takutnya jatuh kepleset atau menginjak pisang gitu kan. Dan rusak kan harus ganti ya. Kalau praktikum, lagi kalau praktikum ya, kalau ada yang salah-salah yang menyebabkan alatnya rusak, kalian harus ganti. Nah, kita balik lagi ke alat. Nah, ini kita kasih contoh ini aja ya, total station ya. Total station tuh bisa mengukur jarak. Caranya gimana Pak? Caranya
Udah ya, tinggal berdiri alat, titik dari titik A misalkan, terus berdiri prisma atau reflektor di titik B. Lalu bidik si reflektor di tengahnya, lalu ukur. Nah, kalau kalau di alat ini langsung kelihatan nih sudutnya, tapi jaraknya belum. Nah, ketika kita pencet enter di sini biasanya, atau mixer di F1 biasanya di sini. Tekan, tet. Nah, dapat jarak miring dan jarak datar. Pak, bedanya jarak miring sama jarak datar apa, Pak? Nah, kalau jarak miring itu jarak yang langsung ya dari alat ke prisma, jarak miring. Kalau jarak datar, Pak, ya jarak datar itu jarak si titik datar ya, lebih dari seluruh segini. Nah, jadi kemungkinan besar jarak miringnya akan lebih panjang daripada jarak datar. Terus data yang dipakai mana, Pak? Dua-duanya bisa dipakai, dua-duanya dipakainya buat apa, nah nanti ya selanjutnya ya, jarak datar di yang dipakai di mana, miring dipakai di mana. Nah, selain jarak bisa mengukur apa lagi si alat ini? Halo, kelevelan tanah, Pak. Oke, sebelum kelevelan tanah, apa yang bisa? Alat ini cuma bisa baca beberapa hal doang ya, nggak bisa sampai dapat kontrol segala macam. Itu pengolahan yang bisa dibaca dari alat ini apa? Sudut, Pak. Sudut. No. Koordinat nggak? Kita nggak bisa bakal langsung dapat koordinat dari alat ini ya. Kecuali kita buat programnya ya. Nah, kita dapat jarak dan sudut ya, horizontal. Jadi kita nggak mungkin langsung dapat koordinat sekali tembak dapat koordinat selanjutnya, enggak ya. Itu melalui sebuah proses pengolahan. Kecuali pakai program, ada programnya, kita masukin koordinat alat, kita masukin koordinat backside baru langsung. Nah, backside apa, Pak? Nanti. Nah, jadi ya, selain jarak, contohnya ya, kita juga bisa mengukur sudut. Jadi cuma ya sebenarnya yang diukur itu bisa dapat koordinat gimana, itu pengolahan data. Gimana, Pak, cara mengukur sudutnya? Nah, jadi kita anggap aja di titik A, ini B, ini C. Nah, kita membidik si titik C dari titik B. Ini B ya. Kita mau mengukur sudut A, B, C. Nah, ini sudut A, B, C ya. Nah, untuk mengukur sudut ABC atau CBA, terserah ya, kita harus membidik si C dulu. Si C baru bacanya berapa? Misalkan bacanya kita anggap 0 ya, 0, 0 derajat. Nah, berapa sudut ini, Pak? Berarti sudah membidik ini, kalau bacanya 0 derajat, kita geser ke arah jarum jam ya. Nah, geser alat harus arah jarum jam, nggak boleh ke jadinya ke depan nih, muternya gini, arah jarum jam ya, muternya gini, muternya ini kelihatan nggak sih ini ya, saya praktekin. Jadi ya, muternya arah jarum jam ya, nggak boleh sebaliknya ya. Nanti yang off cam saya bakal saya tanya ini ya. Siap-siap aja ya. Nah, gitu ya. Jadi misalkan ini 0, kita bidik, terus kita bacaan di alatnya 0 derajat misalkan. Terus kita geser salah jarum jam. Terus bidik ini titik A. Nah, ini secara otomatis akan berubah si sudutnya. Akan berubah misalkan menjadi 70 derajat. Nah, berarti sudut ini 70 derajat. Tapi kalau misalkan ini pas kita bidik, misalkan sudutnya 2 derajat misalkan. Terus kita geser
70 derajat di sini. Ya berarti sudutnya 70 dikurangi 2. Apa tuh? 68 derajat. Ya, jadi sudut ini dihitungnya dari bacaan sudut ini dikurang sudut ini. Sudah ya. Saya mau tanya dulu sebelumnya. Boleh. Belum ya? Oke. Nah, di alat teodolit atau total station itu ada banyak ya. Mungkin sudah pada tahu ya, sudah ada tugasnya ini dari UN. Saya ingat. Nah, ini handle pembawa. Jadi bawahnya itu pegang atas, ini pegang di atas, bawah ini pegang. Jadi jangan gini doang megangnya. Jangan gini doang megangnya. Jadi handle pembawanya dipegang, bawahnya dipegang. Jadi megangnya gini. Jangan gini doang. Awas ya kalau nanti praktikum saya lihat ada yang bawanya gini doang. Fungsinya ya agar aman, tetap aman. Lalu ada teleskop. Nah, di sini ada putarannya nih. Putarannya untuk mengatur fokus. Nah, jadi kalau kita putar sininya, dia bisa ngatur fokus ya. Nah, karena tujuannya apa? Ya, karena mata orang kan beda-beda ya. Ada yang minus, mungkin ada yang plus, ada yang normal. Gitu. Untuk mengatur fokus. Terus ini lensa okuler. Nah, lensa okuler ini buat nanti ada ring dioptri itu untuk nanti ada plusnya tuh di tandanya tuh ya. Nah, itu untuk mengatur keterangan dan pokoknya untuk mengatur si plusnya agar terlihat ya. Yang lingkaran kecil ini, yang gede ini untuk fokus. Sedang nivo pendatar atau nivo tabung ya. Ini nanti harus di tengah ya. Ini untuk membuka baterai biasanya. Nah, ini klem vertikal. Nah, klem itu ada dua ya, ada vertikal, ada horizontal. Ini untuk mengunci si atas bawah ini. Jadi kita bisa mengatur ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Di sini ya. Jadi jangan, tadi kata saya tadi, jangan kuncinya gak usah keras-keras. Cukup, set, dah, cukup. Nah, yang ini vertikal. Jadi untuk kunci horizontal. Jadi buat ininya ke sini. Gini. Kalau udah pas, baru kunci. Nah, baru yang vertikal. Tapi biasanya vertikal dulu, baru horizontal ya. Digantung lah. Ada yang gunainnya horizontal dulu, baru vertikal. Ada display ya, dan keyboard. Terus ada visir. Visir. Tujuannya adalah membidik awal nih. Jadi kan kalau lokasinya kan di situ misalkan kita mau ngarah ke sana nggak pasti tempat si reflektornya. Kita harus ngarahin dengan ini di atas itu. Oh di situ. Nah baru kita arahin. Karena kalau kita ngeliat langsung dari si lensa ini akan sangat sulit mencari objeknya. Makanya biasanya kita menggunakan visir untuk mengira-ngira lokasi si bidikannya kemana ya, bisa di sini atas atau di bawah di sini. Display, terus ini external power ini untuk kalau baterainya habis bisa pakai aki ya. Nah dan nivo kotak ya di sini, nivo yang bulat ya, ada gelembung di tengahnya ya. Nah, gelembung dua nivo data dan nivo tabung ini fungsinya untuk centering. Centering itu menempatkan alat dalam posisi yang sejajar. Sejajar dengan garis garis datar lah, garis datar bumi ya, agar posisi horizontal vertikalnya seimbang gitu. Dan harus dilakukan centering. Nanti akan ada praktikumnya juga. Nah, dalam alat juga ada sumbu 1, sumbu 2 ya. Apa yang dimaksud sumbu 1 sama sumbu 2? Sumbu 1 itu adalah ini. Jadi ada sumbu
Ini sumbu satu nih, jadi ke kanan, ke kiri itu sumbu satu. Sumbu dua, alatnya ke atas, ke bawah. Ingatin ya, sumbu satu, ke kanan, ke kiri, sumbu dua, ke atas, ke bawah. Nah, syarat si alat itu sudah bisa mengukur adalah sumbu pertama harus tegak lurus. Jadi sumbu pertama harus tegak lurus dengan alat centering ya. Nah, yang kedua, sumbu kedua harus tegak lurus sumbu pertama. Nah, jadi ini harus datar semua. Makanya kalau kita sudah melakukan centering itu sudah terakomodir. Yang ketiga, garis bidik mendatar atau tegak lurus sumbu kedua. Ini dengan melakukan centering kita sudah melakukan tiga syarat ini. Lanjut. Ada namanya bacaan biasa dan luar biasa. Nah, jadi dalam pengukuran kerangka dasar itu ada namanya sudut biasa dan sudut luar biasa. Apa Pak tujuannya Pak? Tujuannya untuk kontrol bacaan, untuk ngoreksi. Nah, jadi kalau bacaan biasa, ya udah kita seperti alat biasa ya. Tandanya adalah si ininya ada di hadapan kita ya. Jadi alat ini alat kita, nah si ininya ini ada di depan kita ya. Jadi ini sebenarnya kalau alatnya ininya ngadep ke sana, ngadep ke belakang sana, ini dia bacaannya biasa. Dia biasa. Ini luar biasa sebenarnya. Karena di depan ininya. Nah, kalau biasa itu kita ngadep lensanya biasa gini. Ini ke depan nih. Ini anggaplah lensanya ya. Ini saya teropongnya. Nah, kalau luar biasa, si lensanya putar ke belakang. Jadi kita ngukurnya diputar. Set. Paham nggak? Ini pada ngeliat nggak sih? Saya nggak kelihatan ya HP-nya. Nah, jadi, nah ini biasa nih. Ini anggaplah ini ya, anggaplah si apa namanya, si lensanya nih yang bulat ini ya. Nah, luar biasa itu diputar terus dibalik. Nah, jadi bacaan biasa dan luar biasa itu akan berbeda, sudutnya akan berbeda ya. Jadi bacaan sudut di biasa sama luar biasa dengan di objek yang sama akan berbeda. Dan jumlahnya, kalau dijumlahkan, itu 360 derajat. Nanti akan dipraktikkan juga ya, untuk detailnya. Oke, ada tanya dulu sebelumnya? Boleh. Hafiz, boleh Hafiz. Tanya Pak, nama saya Hafiz Febrian Pratama, NIM 30. Itu berarti waktu muter buat sudut luar biasanya itu alatnya itu dalam kondisi udah nyala ya Pak? Ya benar. Dalam kondisi udah nyala dan sudah centering. Jadi kalau nanti melakukan pengukuran kerangka harus ukurnya dua kali sudutnya, sudut biasa dan sudut luar biasa. Tujuannya untuk kontrol kualitas. Nah, itu yang bedain kita sama anak SMK sebetulnya ya. Kalau anak SMK D3 ya ngukur mah ngukur aja gitu. Nah, kalau ngukur kerangka mah enggak usah ada kontrol, pokoknya one take oke lah ya. Sekali ngukur langsung oke. Padahal sebetulnya kesalahan dalam pengukuran tuh pasti ada dan pasti banyak. Dan pasti mungkin terjadi ya, kira kita lah mungkin. Nah, makanya diakalin dengan sudut biasa luar biasa itu. Lagi
Nalain. Ya, jadi nanti melakukan pembukaan kerangka harus ada bacaan biasa dan luar biasa. Nah, ini pokoknya harus sangat diperhatikan ya, karena ini akan sangat hubungan erat sama kemah kerja ya. Jadi kalau kalian nanti nggak ngerti ini ya, nanti kempernya saya pastikan nggak dapat A lah. Karena ini sangat unsur yang sangat penting. Oke. Yang selanjutnya pengecekan alat. Nah, pengecekan alat ini sebenarnya yang sering terlupakan oleh kita sebagai orang geomatika atau geodesi lah. Karena ini sebenarnya sangat penting ya. Tempat ini ya. Nah, yang sering kita lakukan hanya nomor satu biasanya. Anak-anak SMK, anak-anak D3 biasanya melakukannya hanya nomor satu ya, Pak. Kemudian diajarin mereka, 1, 2, 3, 4-nya diajarin. Cuman, maksudnya 1 sama 2 ya. 3 dan 4 ini jarang dilakukan sama surveyor. Padahal menghabiskan waktu. Tapi padahal ini suatu hal yang penting untuk dilakukan 4-4-nya ya. Agar tahu si alat itu dalam kondisi baik atau tidak. Nah, yang pertama pengecekan NIFO, pengatur sumbu. Yang kedua pengecekan pemusatan atau centering. Yang ketiga pengecekan kolimasi dan indeks vertikal. Yang keempat pengecekan konstante instrumen. Yang pertama, satu dan dua ini sama sebenarnya. Pengecekan pemusatan alat atau centering ya. Nah, langkahnya tujuannya sebenarnya ya agar si alat ini dalam posisi yang tegak lurus ya, sumbunya tegak lurus. Jadi cara melihatnya sebenarnya mudah ya, yaitu melihat si nivo bulat sama nivo tabung itu sudah di tengah semua. Cuman kan susah, nggak bisa langsung berdiri langsung di tengah si nivo bulat sama nivo tabung ya, pasti harus di setting-setting dulu. Nah, ini mungkin gambaran sedikit ya. Nah, kita berdiri alat itu di atas suatu titik ya. Nah, titik ini bisa bentuknya benchmark atau paku atau ada suatu lokasi yang dikasih tanda X ya, itu bulat. Nah, kita harus mengarahkan si alat ini tepat di bawah si tengah ini, si X di tengah ini ya, atau bulat di tengah ini. Jadi kita nggak bisa berdiri di sembarangan tempat sebenarnya untuk berdiri alat ya. Harus di bawah ini, di bawah titik ini atau benchmark. Yang langkah pertama, dirikan alat TS pada statif dengan posisi yang stabil. Jadi nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh, kakinya harus seimbang. Kakinya harus seimbang dulu. Setelah alatnya dirasa si statifnya sudah dirasa seimbang, baru masukin si TS. Lalu buat tanda silang dengan pensil rubber point pada kertas putih misalkan ya, ini misalkan, atau juga bisa siapa berdiri alatnya di benchmark atau di suatu titik patok, bisa paku ya. Terus gunakan skrup ABC ya. Nah, skrup ABC itu ini bawah ini. Nah, terus gambar B, mana gambar B? Nah, terus putar ini agar si alat ini ada teropongnya di sini ya, mana ya? Sini nih. Kita ngeliat ini nih. Ini ada teropongnya untuk lihat ke bawah. Tungkat ke bawah. Jadi kalau kita ngeliat ini, dia akan tampilannya akan ke bawah sini ya. Jadi kita bisa ngeliat titik-titik ini. Nah, tidak mungkin langsung tepat di tengah ya. Nggak mungkin. Ya, kalau bisa itu udah master lah ya. Mungkin akan saya panggil guru mungkin ya. Pasti di sini atau di sini nih. Ini kelihatan nggak pointer saya? Pak. Ya. Nah. Nggak, ini titiknya nih, nggak mungkin langsung di tepat di sini ya. Kalau kita langsung di atas di sini nih,
di sini. Nah, ini digeser pakai ini, tiga ini. Nah, untuk setting pun sebenarnya kalau saya tidak ini tidak pakai ini sebenarnya. Kita pasti nanti bakal menemukan sendiri cara setting termudah versi kita ya. Beda-beda ya. Mungkin kalau di sini yang anak-anak SMK pasti mungkin cara settingnya pun beda ya. Ada yang kaki-kaki dulu, ada yang langsung ini, ada yang metodenya beda ya. Nah, tapi biasanya kalau kita pun mendirikan alat langsung, ini si Nivo tabung mabut ini pasti masih belum tengah. Nah, kalau saya awalnya Nivo dulu, Nivo bulat. Tapi yang pertama yang harus dilakukan adalah meneropong dulu si tengah ini, si alatnya itu sudah berdiri tepat belum di sini, di lingkaran kecil misalkan. Tapi kalau misalkan jauh banget, nggak kelihatan titik, ini titiknya, tapi bidikan bawah kita sudah di sini gitu. Nah, kita harus mengubah si alat itu. Bisa dengan cara menggeser tripodnya, atau ya ini, mainin sekrup ABC. Agar alatnya miring biar ke sana, tapi akan sulit ya nantinya ya. Makanya butuh latihan yang banyak untuk melakukan centering ya. Jadi biar si alat si statif ini bisa berdiri tepat di tengah si titik. Nanti akan ada praktikumnya ya. Di sini terus di setelah si titiknya ke tengah. Ya nggak terlalu tengah nggak apa-apa lah ya, misalkan di sinilah nggak kan nggak terlalu tengah banget tuh, dah baru samain nivo tabung nivo bulat dulu pertama dengan menaik turunkan si ini menaik turunkan si alat statif ya, jadi kakinya ini bisa dipanjangin bisa dinaikin ya. Jadi setelah ini sudah dapat baru naikin si statif, turunin statif ya. Kaki tiga itu di setting agar si nivo bulatnya dia sudah di tengah. Ya kan ada latihannya ya. Setelah nivonya sudah di tengah, ini anggap nivo ya. Tengah, oke. Okay. Lalu nivo tabung. Nah, cara nivo tabung di tengah adalah ada sumbu ABC ya, sumbu segitiga itu. Sumbu segitiga ini ya. Jadi setelah nivo bulatnya sudah tengah, nah cara geser si nivo tabung adalah dengan memutar dua ini dengan berlawanan arah ya. Yang kanan dan kiri. Nah, jadi muternya bukan searah ya. Jadi berlawanan bisa masuk atau keluar. Bisa masuk atau keluar gitu ya. Arahnya masuk atau keluar. Jadi dua-duanya diputar secara bersamaan. Diputar sampai si tabungnya di tengah. Set. Dua ya. Nah, setelah di tengah, putar si alatnya. Dari sini ke arah sini. Untuk lihat sumbu, untuk yang satunya ya. Untuk yang segitiga di belakang ini ya. Putar, baru yang satunya. Satunya ditengahin juga tabungnya. Nah, setelah itu, sudah centering. Tapi setelah centering, belum tentu titiknya sudah di tengah. Mungkin masih di sini ya. Mungkin berubah karena kita geser-geser ini ya tadi. Berubah lagi. Cara menggesernya adalah membuka mana ya? Si ini. Di bawah ini ada kan ada tempat buat masih kunci ETS-nya. Dikendorin dikit baru digeser. Sambil melihat si ini. Teropong. Agar ke tengah. Tek dikit geser, terus dikunci lagi dari statif. Udah selesai centering. Nah mungkin nggak kebayang ya sekarang ya, nanti akan dicoba sendiri masing. Dan yang paling penting orang geomatika harus bisa centering ya. Jadi jangan sampai ada
sudah lulus segala macam nggak bisa senting, karena kalian nggak tahu bakal mau kerja di mana ya. Cewek juga pun gitu ya, jadi belum tentu kalian nanti kerjanya nggak di lapangan, karena banyak alumni kita yang kerjanya ya ngukur, survei ya, nggak, tidak ada gender pokoknya kalau kerja mah ya. Tinggal ya, tinggal mau apa enggaknya aja ya. Oke. Karena saya pun kalau ngajak-ngajak proyek ya ada ceweknya ya. Mungkin ada anak 20 ada yang pernah ketemu saya di Tanjung Enim, ya ada ceweknya ya. Jadi enggak, saya diajarkan dulu tidak untuk tidak mengay, tidak bukan dia mengayang ya, tidak memberikan jarak ya antara antar gender ya. Jadi ya cewek harus bisa ngukur juga. Oke, setelah centering ada namanya pengecekan kolimasi. Ada nih mas, cek kolimasi nanti bakal sering dengar tuh di kemah kerja ya, di alat di kuliah ini ya pada depannya ya. Dan bahkan sampai di komprehensif ya, ujian kompre ya. Ini bakal ditanya ya, kalau nggak tahu udah deh. Kalian nggak bakal lulus ya, kompre ya. Nah, idealnya tuh garis bidik tengah itu tegak lurus, sumbu satu ya. Tapi tidak demikian sebenarnya ya. Pasti ada penyimpangan dari sudut kanan yang dinamakan kesalahan kolimasi horizontal. Nah, kesalahan ini, kesalahan kolimasi itu dibuat sekecil mungkin, tapi tidak bisa nol atau hilang sama sekali. Nah, dengan pengamatan biasa dan luar biasa serta menghitung rata kesalahan ini akan tereliminasi atau tereliminir. Apa sih Pak? Gak kebayang Pak kalau dari tulisan mah. Oke, kita kasih contoh. Jadi seperti yang saya bilang, si sudut bisa diukur ya. Nah, jadi sudut itu bisa diukur dari si dari tiga alat ini ya, satu TS dan dua reflektor. Nah, jadi cara menghitung kolimasi adalah menghitung dua kali atau lebih sudutnya. Jadi diukur sekali, diukur dua kali, terus dibandingkan. Jadi ngukur nih sekali, tembak. Nah, ya, pengecekan kolimasi ini dilakukan sebelum kita ngukur. Ya, sebelum kita ngukur, bukan saat kita ingin mengambil objeknya. Jadi sebelum ngukur, jadi baru siap-siap, baru ambil alat, dicek kolimasinya. Terjadi ada error nggak alatnya tuh? Jangan udah di lapangan baru cek, loh, kok beda bacaannya? Nggak konsisten bacaannya. Nah, bisa jadi alat, bisa jadi orangnya yang mungkin maaf ngomong. Ya mungkin ada gangguan dalam indranya ya. Nah, cek kolimasi ini adalah mengukur sudutnya dua kali ya. Atau lebih ya, kalau ragu misalnya. Diukur, misalkan di sini kita tembak, kita bidik, bacanya 48 derajat 14 detik 53 detik misalkan. Terus ke kanan, bacanya 228 derajat 13 detik 47 detik. Berarti sudutnya berapa? Coba dihitung. Ya. Halo, mana nih? Izin menjawab, Pak. Selisihnya 179 derajat, 58 menit, 54 detik. Apa tadi? Selisihnya? 179 derajat, 58 menit, 54 detik. Oke, hampir 180 ya? Iya, Pak. Tadi detiknya berapa detiknya? Ujungnya?
54 detik. 54 detik. Nah. Terus diukur lagi dua kali, balik lagi ukur. Diukur. Nah, bacaannya misalkan 48 derajat 14 detik 55 misalkan 55 detik pas baca dua kali. Kesini lagi sama bacaannya misalkan atau 40 tadi 55 detik ini 46 misalkan beda satu detik. Nah kan sudutnya beda lagi ya hasilnya ya. Nah itu kolimasinya adalah sudut satu, sudut yang diukur pertama kali dikurang sudut kedua. Nah itu adalah kesalahan kolimasinya. Nah ada syaratnya, kalau beda sudutnya itu lebih dari 50 detik, tapi beda-beda ya. Kalau saya biasanya standarnya 50 detik ya. Kalau bedanya 50 detik, sudut satu sama sudut dua, 50 detik ini ya, bacaan sudutnya, itu saya minta alat baru. Tapi kalau masih 10 detik atau 5 detik, berarti alatnya masih oke. Gitu ya. Nah, kalau misalkan gimana kalau 40 detik, Pak, bedanya? Nah, coba baca sudut ketiga. Bandingin sama dua sudut ini. Ternyata, wah, 30, Pak, bedanya. Keempat, gitu ya. Nah, jadi sampai yakin si alatnya itu benar-benar berapa bedanya sudutnya ya. Kebayang nggak? Kebayang nggak Rodi? Rodi Maulana mana ini? Rodi Maulana. Rodi mana Rodi? Coba saya tes ya. Ini saya nggak mau nanti sudah Kemkel baru nggak diajarin Pak sama Pak Redo sama Bu En. Saya kena jeb saya. Atalah Syah. Gimana tadi cara ngecek kolimasi? Ya, Atta. Sudut satu dikurang sudut dua, Pak. Satu dikurang sudut dua. Terus kalau alat-alatnya bisa diganti kalau udah bedanya berapa? Lima puluh detik, Pak. Oke, sip. Selanjutnya ya. Nah, ini ya jadi pengecekan kolimasi. Nah, ini harus dilakukan sebelum pengukuran. Jadi jangan selesai baru dicek kolimasinya udah salah. Waduh, ternyata saat ngukur kok nggak konsisten ini si alatnya ini bacanya. Mabat. Baru wah ini alatnya rusak nih. Nah, harusnya sebelum ngukur dicek dulu semuanya ya. Setelah dicek baru oh sama. Aman. Nah, lalu ada pengecekan indeks vertikal. Nah, pada titik yang sama, jumlah bacaan vertikal biasa dan luar biasa besarnya mendekati 360 derajat. Nah, besarnya angka selisih terhadap 360 itu dua kali kesalahan indeks atau kesalahan kolimasi vertikal. Jadi kalau tadi ngukurnya sudut vertikal horizontal, ini vertikal ya, untuk ngecek si vertikalnya itu masih bagus nggak alatnya ya. Caranya, bidik satu titik yang sama, lalu diukur biasa dan luar biasa ya. Jadi bidik nih, ini titik A, titik B, kita bidik titik B. Nah pas sudut biasa, pas bacaan biasa itu 60 derajat, 25 detik, 30 detik. Terus diukur luar biasa si teropongnya dibalik ke belakang terus diputar set. Nah itu luar biasa ya, jadi
mudahnya ya. Jadi biasa nih, biasa mengukur luar biasa tuh si ininya diputer ke belakang. Sut. Jadi ngadepnya ngadep belakang sini ya. Terus ini diputer. Yang teropongnya di ke belakangin, kitanya muter. Nah, baru kita mukulnya dari balik sini. Gitu ya. Kebayang enggak sih luar biasa? Nova Amelia coba. Saya takut enggak kebayang nih. Nova mana, Pak? Nova Amelia. Panggilan kedua. Nova Amelia. Kalau nggak masuk mah. Oke. Nanti pot. Oke. Terus Fahid Fatihul Azhar. Halo Fatihul. Iya, Pak. Nah, udah. Gimana kalau beda biasa sama luar biasa? Kalau buat nyari yang luar biasa tuh, dia diputernya 180 derajat kan ya? Terus? Setelah diputar, dicelupin. Enggak. Diapain setelah diputar? Dijilat, dicelupin. Man tadi diputar searah jarum jam, Pak. Itu salah jarum jam. Oke, sip. Nah, jadi cara ngeceknya gampang sebenarnya. Bidik satu titik, ukur, dilihat bacaan sudutnya. Terus si lensanya putar ke belakang, diputar searah jarum jam, bidik lagi. Misalkan bacanya 299 gitu ya. 299 derajat 34 detik. 34 menit 20 detik. Dijumlahin sudut ini dua-duanya. Nah, kalau selisihnya nah, harusnya jumlahnya itu 360 derajat harusnya jumlahnya ya. Kalau enggak 360 derajat, nah itu kesalahannya berarti kesalahan indeks vertikal. Kalau nah, bacaan ini bacaannya jukal dijumlahin 359, 59, 50. Nah, berarti ada selisih 10 detik ya. Untuk mencapai 360 derajat. Nah, berarti bedanya 10 detik. Nah, ini kesalahan besar, kesalahan indeks vertikalnya. Berapa, Pak, yang bolehnya, Pak? Kalau vertikal sebenarnya indeks vertikal harusnya sama lah ya. Sebenarnya biar aman sebenarnya untuk yang kolimasi tadi bedanya harus kolimasi horizontal dan vertikal harusnya 30 detik itu udah parah sih sebenarnya ya. Alatnya sudah nggak bagus lah ya. Tapi mungkin masih ada pengecualian alatnya benar-benar nggak pernah dimonitoring, terus alatnya emang kita nyewa di orang gitu ya. Nah itu 30 detik aja sebenarnya sudah masih oke lah ya. Tapi untuk pengukuran teliti, 10 detik ini adalah harga mati ya. Kalau udah lewat dari 10, kalau untuk pengukuran kerangka, mending gak usah. Alatnya gak usah dipakai. Atau ganti surveyor. Nah, pilihannya dua ya. Coba pakai surveyor yang kedua. Bagus gak ukurnya gitu. Nah, kita pun bisa dinilai dari bidikan kita ya. Nah, kalau membidik tuh nggak boleh lihat ini ya, nggak boleh ngeliat layar ya. Bidik ya bidik aja gitu, jangan ngeliat layar. Kita nggak bisa ditentuin lah biar agak 360 gitu ya. Nggak gitu ya konsep mengukur. Jadi makanya kejujuran itu sangat diperlukan dalam prodi kita ya, karena
kita tuh nggak boleh ngakal-ngakalin data. Karena kalau ngakal-ngakalin data, data semuanya rusak nanti. Gitu. Kalau emang alatnya emang nggak bagus, ya ditukar alatnya. Jangan diakalin, ah nggak apa-apa lah pakai alat ini, kita paksa gitu ya. Ya hasilnya bakal amburadul ya. Nah si ini nanti akan menjadi koreksi indeks vertikal dan kolimasi horizontal tadi ya. Menjadi koreksi ya. Kalau nanti kerangkanya ada kekurangan. Nah kerangka nanti ya akan dipelajari nanti. Dan kalian harus baca dulu sebenarnya. Oke, kita lanjut. Ini masih lama nggak? Oke, masih sejam lagi. Yang terakhir, pengecekan konstante instrumen. Gampang sebenarnya ya. Nah, ini sering kelupaan ngukur, mengkoreksi ini ya, mengecek ini ya. Caranya sebenarnya mudah ya. Tarik garis lurus, berapa meter lah. Misalkan 100 meter nih, titik P dan Q. Jaraknya 100 meter, tarik meteran. Nah, centering di sini, centering di sini, jadi centering di sini, P dan Q, diukur jaraknya. Atau mungkin 100 kejauhan kali ya, mungkin 50 aja gitu ya. Tarik meteran, titik ini, jarak sama titik ini, sama titik ini, 50. Di ujung-ujungnya di centering, jadi alat, dua-duanya. Terus tembak jaraknya. 50 enggak gitu. Kalau 50 oke. Okay. Berarti kan. Terus setelah itu berdiri alat di si prisma berdiri di sini. Di P. Berdiri di Q prisma, di Q prisma kita berdiri di tengah-tengah garis itu. Di R tambah R, tambah titik R gitu. Di benar-benar di tengah di garis itu. Nah, ukur kanan sama kiri. Ukur dari P ke R, R ke Q. Nah, jumlahin. Kalau jumlah, harusnya kan ini tambah ini ya hasilnya PQ lah gitu ya. Nah, PR jarak P ke R sama R ke Q. Kalau dijumlahin harus sama jarak yang langsung diukur gitu. Nah, itu aja, simple ya. Nah, ketiga-tiga itu kolimasi horizontal, indeks vertikal, sama konstanta instrumen harus dilakukan sebelum pengukuran. Jadi alatnya, pas alatnya dikasih, langsung cek langsung di tempat ya. Jangan dibawa, ah nanti dulu lah, makan siang dulu. Langsung dicek. Kalau bacaannya jauh, ya udah jangan ganti alat. Dicek lagi alat barunya gitu. Kalau oke, okay, nah oke okay nih, oke okay, saya bawa alatnya. Ini harus menjadi ciri khas juga dari orang mineral lah, harus ngecek alat. Jangan nyalain alat di akhir, pokoknya. Saya dan Bu En dan dosen-dosen lain akan sangat marah kalau kalian sudah jelek hasilnya, baru nyalain alat. Oh alatnya jelek pak, alatnya nggak bisa ini pak, alatnya pengukurannya nggak konsisten. Kalian yang salah karena tidak melakukan pengecekan di awal. Kalau alatnya sudah bagus terus datanya jelek, jangan nyalain alat. Mungkin memang ngukurnya nggak benar. Nah, jadi pokoknya jangan, rules number one adalah jangan nyalain alat. Karena alat harus dicek dulu. Oke. Ada tentu sampai sini? Boleh, teman-teman. Halo. Adi, boleh di? Ya Pak, izin bertanya, perkenalkan saya di Saputra NIM 83. Maaf sebelumnya Pak, saya off cam. Pertanyaan saya kan ini Pak, kayak penggunaan alat ini kan biasanya tuh di lahan atau di lahan terbentang gitu Pak. Tapi saya pernah lihat Pak. Alat ini digunakan di dalam gedung gitu Pak. Itu apakah untuk apa ya, Pak? Apa fungsinya sama gitu Pak untuk ukur sudut dan jarak gitu Pak? Kayak di gedung pembangunan gitu Pak. Kayaknya ya, ini
ada terus alatnya, Pak. Ya. Oke, okay, thank you, Adi. Oke, okay, kalau alat ini, si total session, water pass, itu bisa digunakan dimanapun sebenarnya. Di dalam gedung, luar gedung, ya, karena tidak ada kesalahan yang mungkin terjadi karena mungkin tidak ada ya. Apa, maksudnya tidak ada yang mau dia tempat terbuka atau tertutup, tidak ada masalah ya. Karena konsepnya kan pengukuran sudut dan jarak. Nah, jadi kalau misalkan ada sering dilihat di dalam gedung atau di pembangunan pembangunan gedung, nah itu ya bisa aja dia lagi mengukur jarak ya. Jarak dari ruangan ke ruangan gitu misalkan. Atau mengukur sudut yang bisa terbentuk ya, dari misalkan mau bangun gedung gitu ya, kan diukur dulu misalkan dari pancang satu ke pancang berikutnya berapa jaraknya, udah sesuai sama yang dimau belum, yang dimau sisi orang sipil enggak gitu ya. Kalau sama oh aman, berarti kalau belum sama ya berarti harus diubah lagi gitu. Jadi bisa digunakan dimanapun alatnya, baik di tertutup maupun di terbuka. Ada baik, lagi? Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Makanya. Nah, mungkin nanti akan ada sidak dari saya mungkin ya. Kalau ada praktikum nanti saya tanya berapa kolimasinya, berapa indeks vertikalnya ya. Jadi kalau praktikum atau udah praktikum kerangka segala macam itu nggak ada, ya siap-siap aja nanti saya hukum. Yang selanjutnya, peralatan pemetaan teresis untuk vertikal. Tujuannya adalah mengukur ketinggian dan juga beda tinggi. Nah, konsepnya pengukuran teresis adalah mengukur beda tinggi. Jadi tinggi satu titik dengan titik lainnya. Diukurnya bukan langsung diukur tingginya berapa yang selanjutnya, tapi mengukur beda tinggi. Beda tinggi A sama tinggi B. Gitu. Nah, alatnya itu namanya water pass. Atau nama kerennya automatic leveling. Ya. Alat leveling. Nah, bentuk alatnya seperti ini ya. Sama ya, ada skrup ABC, terus ada lensa, ada visir, ada kalau dibalik di sini ada apa sih, bidikannya, terus ada nivo. Nivonya hanya nivo bulat ya, tidak ada nivo tabungnya. Nah, jadi nyenting water pass lebih mudah ya, karena ini sudah tegak lurus sumbunya ya. Ini alatnya nggak bisa di naik turunin, jadi sudah lurus sudah, nggak. Jadi kita kalau sudah nivonya sudah di tengah sudah cukup, karena ini nggak bisa ke atas ke bawah. Nah, kalau sini di kunci dari bawah, tek, ini ada skrupnya ya, baru sama sensingnya ya. Cuman kita harus hanya melakukan menengahkan nivo bulat. Ya, taruh di sini. Nah, yang di bidik adalah si ini, rambu ukur namanya. Rambu ukur. Nah, bentuknya beda ya rambu ukur. Ada yang satuannya inci, ada yang satuannya senti, ada yang satuannya desi. Ini desimeter satuannya. Oke. Ada yang bahkan sekarang pakai barcode. Jadi kita tinggal nembak si rambu ukur, gak usah baca, langsung keluar nilainya. Nah, tapi kalau pakai rambu ukur, kita harus baca si rambu. Nah, baca si rambu itu butuh kesabaran ya. Karena yang megang rambu kadang-kadang tidak konsen ya, kadang-kadang sambil nguap, kadang-kadang gerak-gerak. Kalau gerak itu kita akan sulit membacanya ya, akan sangat sulit membaca si rambunya. Nah, dan biasanya standarnya ini ya bentuknya.
standar bentuk dari lambung ukur. Nah, cara bacanya ini satuannya desi, desimeter. Jadi kita kasih contoh. Pain. Oke, mungkin yang sini anak SMK siapa? Yuk, yang anak SMK, saya mau ngetes SMK-nya ngapain aja. Yuk, ada yang ngaku anak SMK? Dulunya SMK? Ayo, Bu. Ya mau minum, minum ya nggak apa-apa ya. Yuk. Mana anak SMK? Gak ada yang mau ngaku lagi? Saya, Pak. Siapa? Ade Rio. Ade Rio. Yo, saya mau ngasih pretest ya. Kalau kita bidiknya di sini, kira-kira berapa bacaannya? Ya, di situ deh. Di sini ya. Saya gedein deh. Nah, enggak kelihatan ya. Nah, di sini. Di sini ya. Kita bidiknya di sini nih. Tanda plusnya di sini sama. Ayo deh, hadir yuk. Ukurannya 0,665 lah. 0,665. 65 lah. 665. Oh, 665. 0,665. Mana yang lain? Ada yang berpendapat lain? Ini apa satuannya? Meter, Pak. Meter. Oke. Ini Ade. Ayo, yang lain. Ade Rio. Ayo, ada lagi yang pendapat lain, anak-anak yang atau yang SMA siapa? Nah, saya mau ngetes. Kita main feeling dulu aja. Yang SMA siapa? Ayo, kalau mau aku saya ngasal-ngasal aja. Tisya, Tisya. Mati ya. Saya, Pak. Tisya. Kira-kira berapa bacaannya? Ini satuannya ini ke sini, satuannya sama dengan satu desimeter. Nah, ini kan kayak kayak penggaris ya. Nah, berapa, Tisya? Tisya. Saya coba jawab ya, Pak, tapi maaf kalau salah. Apa-apa, masih belajar kok. Kalau menurut saya 6,65 meter, Pak. 6,65 meter. 65 meter. Oke. 6,65 meter, Pak. 6,65 meter. 65 meter. Oke. Mungkin ketiga ya, biar lebih agak. Kurang lebih ya, jadi saya pun dikurang 3 kali ini malah. Mana Muhammad Hilal Noval? Halo? Ini Pak, halo Pak. Mana? Oh ya, berapa Hilal? Hilal. Berapa nih?
Iya Pak, benar. Yang paling atas 0,665. 0,665 ya. Apa ukurannya? Meter Pak. Oke, okay, thank you. Ade, Tisha dan Hilal. Ya. Jawaban yang benar adalah ini. Sebenarnya ini benar nih, kalau satuannya desimeter ya. Tadi. Kalau Tisha ngomongnya satuannya desimeter, Pak. Nah, ini benar ya. Jadi cara bacanya itu, ini kan 0 sampai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai ke atas sampai 20 ya. 25 ya. Jadi cara bacanya kalau ini 6 itu gini, ini 0 1 2 3 4 5. Ini 6 7 8 9 10. Jadi ini angka desi ini. Ini angka desi ya. Yang 6 ini. Jadi 6 koma hitungnya 1 2 3 4 5 6. Nah, berarti di atas 6 kan? 6,6. Tengahnya berarti kalau dia saya plusin di sini kira-kira di 5 misalkan. Nah, ini 6,65. Tapi desimeter. Kalau diubah ke meter berarti 0,665. Nah, tapi Pak, tapi yang untuk angka desimal terakhir kan ngira-ngira apa? Bisa aja 4, bisa aja 3. Nah, itulah yang menjadi kesalahan yang mungkin terjadi ya di pengukuran menggunakan rambu ukur. Nah, kalau saya tulis di sini nih, garisnya di sini. Nah, ada yang bisa bacanya 6, ada yang bisa bacanya 7, ada 5 ya. Nah, kita nggak tahu berapanya ya, karena keterbatasan rambu ya. Nah, ini kalau kita harus ngira-ngira nih di sini. Nah, bisa aja ini berarti 7 lah. Atau berarti ini bacanya 5,8 5,87 misalkan. Bisa aja 5, ada yang baca yang lain 5,88 gitu atau 5,86 gitu. Beda ya. Makanya itu harus dibiasakan nanti. Dan ingat satuannya desimeter ya. Oke, okay. Nah dan kadang pun alumni masih sering salah ya kadang-kadang ya. Kalau nggak biasa megang alat, bakal sering salah hal-hal seperti yang receh-receh seperti ini. Nah kalau sudah salah baca ini, udah datanya hancur pasti. Sudah dipastikan datanya tidak akan bagus. Okay. Lanjut ya. Nyoret-nyoret nih. Oke, terus gimana Pak cara mengukur beda tingginya tadi? Saya ubah-ubah. Nah, cara mengukur beda tingginya adalah dengan membidik dua titik ini. Jadi ini titik A, ini titik B. Nah, cara mengukur beda tinggi titik A dan titik B, alat total pass berdiri di tengah-tengah antara dua titik ini. Taruh di tengah, jadi A sama B. Ini kita berdiri di tengah-tengah. Nah, alatnya bisa di terserah, bisa di sini, bisa di sini, bisa di setengah banget. Terserah. Karena akan sama aja sih. Kalau kita di sini sama di sini, beda tingginya akan sama ya. Di sini. Nah, tapi sebaiknya di tengah. Nah, nanti di kerangka akan ada koreksi namanya pengukuran double stand, pengukuran double stand pulang pergi gitu. Nanti itu harus dipelajari lagi. Nah di tengah nih ya. Jadi diukur, dibidik. Di sini baca berapa, terus di sini baca berapa. Nah ini coba baca berapa nih. Ini berapa? Coba kita hitung baca tinggi ini berapa? Dua ini. Misalkan dari gambar. Cara mengukur beda tingginya, ini dikurang ini, gitu aja. Mudahnya ya. Bacaan ini dikurang bacaan ini. Berapa nih? Yang ini berapa bacaannya?
Ya. Yuk, relawan berapa? 10.49, Pak. Kita berapa? 10.49, Pak. Oke, tulis ya. 10.49. Nah, dikurang. Ini yang kiri, yang kanan berapa? Yang 10.81, Pak. Berapa? Berapa di kita? 82, Pak. Berapa Gilbert tuh? Gilbert kayaknya mau ini. 8,82, Pak. 8,82. Nah, oke. Pasti beda ya bacaan Gilbert sama bacaan Aulia atau Pelantika. Pasti bacanya beda ya. Ada yang 2, ada yang 3 ya. Itu sah-sah aja, enggak ada yang benar yang salah ya. Nah, berarti berapa bedanya? Coba dihitung. 10,49 dikurang 8,82. Izin menjawab, Pak. Hasilnya 1,67. 1,67. Nah, berarti beda tinggi titik A dan titik B 1,67 desimeter. Kalau diubah ke meter 0,167 meter. Nah, sesimpel itu mengukur beda tinggi. Nah, alatnya boleh di sini misalkan bacanya kan beda ya, Pak ya. Bacanya pasti beda ini sama ini. Tapi jumlah delta H-nya ini namanya delta H ya. Delta H atau beda tinggi. Beda tinggi. Bacaan delta H-nya kalau diukur, kalau dihitung akan sama seperti ini. 0,167. Jadi nggak perlu khawatir menggunakan alatnya di mana gitu ya. Di sini. Semuanya pasti sama nilainya. Gitu ya. Lanjut. Nah, setelah tadi sudah dihitung, karena langsung bisa, kita bisa kita lanjut ya. Jadi posisi vertikal itu ada dua metode ya. Pertama metode sifat datar. Nah, metode sifat datar itu seperti tadi ya. Kita mengukur dua rambu, lalu tahu delta H-nya, beda tingginya. Membidik rambu depan, rambu atau rambu muka dan rambu belakang. Jadi nanti beta tingginya berapa, Pak? Kalau tadi ini kita pakai kasus yang sama ya. Nah, berarti kalau tinggi A-nya misalkan 10 meter, berarti tinggi B-nya berapa? Ini A, ini B. Ayo. Ayo, yang bisa jawab. Delta H-nya ini. Delta H. Ya, kalau tinggi A-nya 10 meter, berarti tinggi B-nya berapa? Izin menjawab, Pak. 8,33, bukan, Pak? 8,33. Benar? Ada yang pendapat lain? Kira-kira tinggi B lebih tinggi apa lebih rendah dari A? Izin menjawab, Pak. Marcel. Tinggi HB kayaknya tinggi HA ditambah delta H ya, Pak. Jadi sekitar 10,167 meter, Pak. 167 meter. Oke. Tadi Luya Evan dapatnya 8,33. Berarti Luya dikurang, Marcel ditambah. Ditambah. Nah, ya kira-kira yang benar mana? Ini tinggi A, tinggi B.
Marcel, Pak. Marcel. Oke, yang benar Marcel. Tapi nggak apa-apa lo ya, namanya juga belajar kita ya. Nah, jadi kita bisa lihat tingginya kan lebih tinggi ya, B ya, daripada A. Nah, berarti lihat kalau tinggi A-nya 10 ya, berarti tinggi B-nya harus lebih tinggi. Gitu. Harus lebih tinggi daripada si A. Jadi yang benar 10,167 tinggi B. Tadi ngiranya tapi kebalik. Kalau kira kebalik ya. Oke. Apa. Nah, tapi kalau di lapangan, kalau kita ngeliatnya datar doang nih, datar banget. Tapi nggak kita ngukur, kita nggak tahu yang tinggi yang lebih tinggi yang mana ya. Misalkan datar nih, kayak gini misalkan ya. Masih HP saya kalau nggak ya. Kayaknya dia harus dimatiin ini nih, background-nya. Oke. Nah, kalau gini ya, kan datar tuh, padahal miring nih. Ini saya sengaja saya miringin. Nah, kita mau hitung beda tinggi di sini sama di sini. Alatnya di tengah ya, alatnya di tengah. Nah, kita nggak tahu tingginya 10 di sini. Kita nggak tahu ini lebih tinggi apa lebih rendah ya daripada si yang bawah. Nah, makanya kita harus konsisten ya dalam melakukan pengukurannya. Cara konsistennya adalah rumus si rambu tuh rambu belakang dikurang rambu depan delta H. Jadi 1 dan 2 ya. Delta H 1 dan 2 adalah bacaan benang tengah si belakang dikurang rambu muka. Jadi kalau mau tahu beda tingginya ya ini. Bacaan ini dikurang bacaan ini. Jadi nanti ininya duanya adalah ditambah. Jadi mau data hanya negatif atau positif, ya tetap ditambah. Gitu ya. Karena pernah kejadian tuh, kayaknya mah datar gitu ya. Pas dihitung, kayaknya ini lebih tinggi deh. Pas diukur banyak tinggi ternyata lebih rendah gitu ya. Itu lebih rendah yang tempat saya berdiri gitu daripada yang di sebelahnya. Padahal kelihatannya sebaliknya ya. Itu mungkin terjadi ya nanti ya. Oh iya, saya lupa juga. Dalam waterpass itu nanti akan ada bacaan tengah, bacaan atas, bacaan tengah, bacaan bawah ya. Jadi contohnya gini. Jadi, saya semua aja deh. Ya. Ini ya. Gua kelihatan. Nah, nanti di alat itu kita ada bentuknya gini, ya. Bulat ini bentuknya. Ada plus yang kita lihat di teropong itu ya, ada gini. Ya ini bacaan atas BA, yang tengah ini bacaan tengah, yang bawah BB, bacaan bawah. Di formulir pengukuran ada BA, BT, BB. Jadi ada tiga-tiganya harus input, harus kita baca tiga-tiga ini. Nah, sebetulnya BT itu yang kita baca itu BT, benang tengah. Tapi BABB ini untuk sebagai kontrolnya ya. Jadi BT itu BA ditambah BB dibagi 2. Jadi kalau BT-nya kita baca 10, ya berarti nanti BA plus BB plus berduanya harus 10 juga sebetulnya. Nah, kalau ada bedaan bacaan, lebih baik diulang bacanya ya, baca benang tengah, benang atas, benang bawahnya. Ini dicatat ya. Oke. Jadi gini ya, bakal ada gini ya. Jadi kalau nanti dilihat di waterpass tuh akan ada tiga
tiga garisnya akan seperti ini ya, dan ada lingkarannya biasanya. Gitu. Oke. Selanjutnya ada metode trigonometrik. Apalagi nih Pak, ya Allah Pak, sudah cukup Pak. Nah, trigonometrik ini kalau tadi ini metodenya sifat datar memakai waterpass, ini metode penentuan posisi vertikal trigonometrik menggunakan alatnya Kartesian atau Theodolite. Beda ya alatnya. Jadi kita bisa menggunakan dua alat untuk mengukur vertikal ya, untuk mendapatkan delta H AB, beda tingginya. Kenapa Pak kita, kenapa nggak pakai ini aja Pak? Biar alatnya nggak ganti-ganti. Bisa. Bisa sebenarnya pakai ini juga. Pakai Theodolite, kita mengukur kerangka dasar horizontal dan vertikal. Bisa juga untuk menentukan delta H AB-nya. Pakai rumus trigonometri. Gimana Pak caranya Pak? Nah, rumusnya delta H AB sama dengan V ditambah tinggi alat dikurang tinggi target. Baru fungsi tinggi alat itu digunakan. Fungsi tinggi alat yang pakai meteran tadi digunakan di sini untuk mengukur vertikalnya. Ya, tinggi alat nanti akan diajarin ya cara mengukur tinggi alat ya. Karena tinggi alatnya tuh nanti akan ada tinggi alat miring gitu ya. Dimasukin tinggi alatnya misalkan 1,5 meter. Tinggi targetnya 2 meter misalkan. Nah, tinggal V-nya yang belum. V ini adalah sisi tegak si ini. Sisi tegak tuh ini nih. Beda ya sama tinggi target ya. Tegak tuh ini kan. Tegak tuh ini dari bidang horizon. Beda sama tinggi target ya. Nah, rumusnya ada banyak ya. JAB sin M, JAB cos Z, DAB tangan M, DAB cos tangan Z. Waduh Pak, apa nih Pak? JAB sama DAB itu sama-sama jarak. Tapi J ini jarak miring. Jarak yang langsung didapatkan dari total station ke reflektor atau ke prisma. Kalau DAB jarak datar. Jarak datar. Ini jaraknya dari A ke B, tapi ke bawahnya. Nah, dan dua-duanya ini, J dan D ini didapat dari pengukuran. Jadi sekali bidik, miser, langsung dapat jarak datar, jarak miring. Berarti ini oke ya. Kita bisa pakai empat rumus ini. Terus, M sama Z apa, Pak? Nah, M itu sudut ini. Z, sudut zenit. Nah, yang dapat di pengukuran apa, Pak? Sudut Z. Ini sekali kita membidik, ini, nah, kita akan dapat sudut Z. Kita pasti dapat sudut Z. Terus M ngapain ada M, Pak? Nah, M ini adalah 90 derajat dikurang Z. Saya dapat M sebenarnya. Tapi kalau saya pribadi biasanya pakai ini, JAB cos Z. Karena Z-nya sudah ada sudut vertikalnya. Dan kalau datar banget ini pasti 90 ya. Kalau kita bidik ke bawah banget, kita putar si lensanya ke bawah, dia akan 80 derajat. Karena startnya dari utara ya, dari nol. Jadi tinggal dimasukin untuk mencari V. J cos Z. Nanti akan diajarin lah cara ngitung otomatisnya ya. Jadi pakai Excel lah. Kan tinggal masukin rumus Excel terus di ke bawah gitu ya. Set, masukin data semuanya tinggal ke bawah. Nah, setelah itu dihitung delta H AB-nya. V ditambah tinggi alat, tinggi target. Masukin rumusnya. Nah, setelah dapat delta H AB belum selesai ya. Berarti tinggi titik B adalah titik A, tinggi titik A ditambah delta H AB. Kalau dapat tinggi B.
emang agak ribet ya. Ngitungnya, tapi ngukurnya lebih mudah karena pakai satu alat. Itu bedanya ya. Yang tanya dulu sebelumnya. Ayo, kita sudah mau selesai nih. Ayo. Oke, kalau nggak ada saya yang tes ya. Oh iya, Luya. Makanya siapa sih? Luya. Luya ya? Iya, betul. Buat yang sudut tadi itu, yang kolimasi, itu tujuannya untuk mencari selisih aja kan ya Pak? Soalnya dalam pengukuran memungkinkan kalau pengukuran yang pertama itu lebih kecil dibanding yang kedua gitu Pak. Kalau emang buat selisihnya aja berarti kan rumus yang digunakan dalam bentuk nilai mutlak itu bukan Pak? Iya benar-benar. Jadi sebenarnya tujuan si kolimas ini untuk melihat selisih bacaan kita ya. Jadi yang dites itu sebenarnya pertama kita, yang kedua pertama alat, yang kedua kita yang diuji gitu ya. Jadi pengujian ini. Jadi kalau misalkan sudut ini bacanya sudut biasa ya. Jadi kita baca sudut jumlahnya misalkan 108 tadi berapa ya? Jumlahnya lupa saya. Berapa bacaannya? Itu nilainya mutlak ya, udah segitu. Tapi biasanya kalau di ETS itu ada bacanya lengkap ya, bacanya seperti ini ya. 53 detik. Nah, terus dilihat, diukur sudutnya berapa, sudut pertama. Lalu setelah dapat sudut satu, ukur lagi, putar lagi alatnya, bidik lagi. Nah, ini tiga-tiganya nggak boleh gerak ya, nggak boleh gerak sama sekali, diem aja gitu. Kita yang bidik sendiri, bidik lagi, bidik yang kanan, bidik yang kiri, hitung sudutnya. Nah, baru diselisih, sama nggak, nol nggak hasilnya ya. Kalau nol syukur, tapi biasanya susah untuk mencapai nol ya, karena kita ketidakkonsistenan kita dalam membidik ya, kita pasti ada kesalahan lah. Nggak mungkin manusia yang sempurna ya. Saya pun udah dosen pun ya sering kalau cek kolimasi ya 3 detik, 2 detik gitu ya. Nggak mungkin sampai 0 gitu. Jarang. Bisa, tapi jarang. Pasti ada kesalahan. Nah, tujuannya ya untuk ngecek si alatnya tuh masih layak digunakan nggak. Gitu loh ya. Oke Pak, makasih ya Pak. Soalnya di pengukuran kemarin yang jarak langsung, kan di sana jarak pergi kurang jarak pulang. Nah kan memungkinkan tuh Pak, jarak yang perginya lebih kecil daripada yang pulang. Makanya kemarin agak bingung. Nggak mungkin ada min, soalnya dia pengecekan ini akurasi. Ya kan ya Pak? Ya benar. Oh ini di praktikum ya? Iya, kemarin yang tugas PEMDAS. Oh iya. Ya benar, kalau sebenarnya kalau untuk pergi pulang tuh jaraknya pasti beda ya. Kalau untuk ini kerangka dasar vertikal ya. Horizontal vertikal lah ya sebenarnya. Nah, jarak tuh sebenarnya harusnya sama kalau pulang pergi. Kenapa? Karena titiknya sama. Jadi mau kalau pakai TS ya, tapi ya kan kita kan ngukurnya point to point ya, dari A, B, C ya. Kan alatnya pasti di A atau di B atau di C. Nah, harusnya sama. Kalau alatnya sama, pasti jaraknya sama. Alatnya sama, titiknya sama, dan centering alatnya itu pasti sama jaraknya. Dan sudut juga harusnya sama. Jadi makanya sebenarnya kalau kerangka dasar horizontal atau untuk pengukuran sudut dan jarak horizontal itu pasti sama sudut jarak, makanya kita ngecek itu. Dan biasanya kalau saya malah ceknya sebelum dan sesudah pengukuran, ngecek kolimasi itu. Kalau pulang pergi itu tadi yang bakal beda adalah kerangka dasar vertikal. Kenapa?
kita berdiri si alat ini enggak ada titiknya, si water pass ini. Ya. Jadi gini nih, anggaplah ini titik A, ini kelihatan enggak sih? Saya takut enggak kelihatan tuh. Ada acting enggak kelihatan. Ini A, ini B ya. Ini saya alatnya nih. Pas pulang saya di sinilah, tuh agak jauh ya. Saya ngukurnya. Berarti jarak saya ke sini sama jarak saya ke HP pasti bakal beda sama saya pas pulangnya saya di sini ngukurnya daripada yang saya di sini. Nah, itu mungkin gambarannya kalau pakai water pass ya. Karena kita beli alat ini tidak tetap di mana ya, bisa di sini, bisa di sini, di depan sana gitu. Itu kita tidak tetap dirinya di mana ya. Ini kalau TS pasti ya, sudut jarak pasti harusnya sama. Nah, kalau beda, nah itu yang harus dikoreksi nantinya. Tapi kalau horizontal jarang pulang pergi ya. Pulang pergi itu rangka dasar vertikal. Lagi mau tanya teman-teman. Pak, izin bertanya. Pedro. Saya Pedro Kalal, NIM 12023-0114. Nah, pertanyaan saya, Pak. Misalnya kan kita udah mengukur sebuah lokasi 10 titik misalnya kan. Nah, di titik 5 itu kita lupa mengukur tinggi alat. Itu solusinya gimana ya, Pak? Kita ngukur ulang atau ada harus ya, Pak? Ngukur ulang, iya benar. Nah, itu makanya SOP. Makanya di form itu selalu ada tulisnya tinggi alat. Jadi nanti pun kalau tinggi jalonnya nanti ada namanya pakai jalon yang stick ini lah. Nah, kadang nanti kalau sudah ngukur titik detail si stick ini kan kalau misalkan ukurannya tidak kita ubah kan ya udah segitu aja sama di formnya. Tapi kalau kita tinggiin di form harus ditulis ditinggiin berapa tingginya. Jadi kalau kita lupa misalkan dalam pengukuran kita gini kita tiba-tiba senting ukur udah tetap semua tapi lupa masuknya tinggi alat sama tinggi target udah pasti bubar pasti tidak akan benar datanya terutama nanti vertikalnya ya kalau horizontal mungkin masih bisa tapi nggak bisa juga sebenarnya tinggi alat itu dan tinggi target wajib diukur dan dicatat ya. Dan bahkan kalau saya dipoto ya, jadi kalau saya masukin, kalau saya udah ngukur, saya foto, baru saya hitung, oh segini. Nanti kalau ada kesalahan di pengolahan, saya bisa lihat foto yang saya ini tadi. Jangan-jangan saya salah baca tinggi alatnya gitu. Kalau foto kan otentik ya, bukti otentik ya. Kalau saya bahkan sampai segitunya ya untuk mengukur tinggi alat ya. Jadi itu sangat tidak boleh terlupakan. Thank you pertanyaannya. Pedro. Lihat lagi. Izin bertanya, Pak. Apa nih? Muhammad Hilal. Iya, Pak. Itu kalau hasil kompilasi sama indeks vertikalnya ada menit sama detik, itu soalnya fatal ya, Pak? Kalau sampai kesalahannya sampai menit, ya, ada pasti salah. Pasti alatnya bisa alatnya yang rusak atau kamu baca ulang gitu. Kalau sampai menit, harus curiga. Saya kayaknya salah baca deh. Coba ulang lagi lah. Gitu. Kalau udah sampai satuan menit ya, pasti mungkin salah baca deh. Tapi kalau sekali lagi, masih menit. Cek lagi lah, 3 kali. Kalau saya 3 kali, SOP saya 3 kali pasti ya. Karena 2 kali itu saya masih ragu kadang. 3 kali, menit, udah. Nggak benar pasti alatnya. Udah, balikin. Pak, ini 1 menit vertikalnya. Indeks vertikal 1 menit bedanya. Mungkin masnya yang salah. Nggak, saya 3 kali ngukur. Nah, kalau orang labnya bilang gitu, enggak, mungkin kamu yang salah ngukur. Enggak, Pak, saya 3 kali ngukur. Udah, berarti alatnya harus diganti. Gitu. Tukar
Itulah. Tapi kalau masih 15 gitu ya. Terus ukur lagi lah. Kalau 3 kali masih 15 ya udah berarti udah mentok ya segitu ya berarti. Iya, Pak. Makasih. Biasanya kalau kalau mengukur kolimas itu enggak mungkin sama ya angkanya ya. Ini fakta, ini faktanya ya. Enggak mungkin pertama ngukur set ngitung vertikal indeks vertikal atau indeks kolimasi horizontalnya misalkan bedanya 5 detik dicoba lagi pasti 7 atau lebih kecil 3 gitu. Gak mungkin akan sama persis gitu. Tapi teman saya memang dulu ada yang jago ya. Jadi kayaknya matanya enggak tahu lah ada sesuatu mungkin. Jadi ngitung indeks kolimasi segala macam nol terus bedanya. Ini entah jago entah manipulasi juga enggak ngerti saya. Paling mentok-mentok 2 detik dia bedanya. Nah, itu ada ya yang jago-jago seperti itu. Dan dalam kalau kita pengukuran ya kita nggak dituntut punya mata yang bagus juga ya sebenarnya. Bahkan banyak teman saya yang pakai kacamata juga ya. Nah, tapi asal membidiknya benar udah aman pasti. Oke, ada lagi nih. Oke, kalau belum kita lanjut ya. Ini terakhir. Nah, ini ada kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengukurannya. Pertama, kesalahan sistematis atau systematic error. Nah, ini kesalahan yang mungkin terjadi dalam suatu sistem. Nah, bisa juga diakibatkan oleh kesalahan alat dan kondisi alam. Nah, cara mengatasinya dengan memberikan koreksi pengukuran. Nah, untuk mengetahui systematic error ini, ya kita tadi melakukan di awal tadi ya, di awal dan di akhir. Indeks kolimasi, horizontal, indeks vertikal, terus konstante yang ngukur jarak tadi ya, konstante ngukur jarak berapa kali gitu ya. Nah, itu untuk mengurangi kesalahan sistematik atau systematic error. Ini kalau kita nggak melakukan kolimasi, kita udah tahu belum tahu alat itu salah, alat itu gimana. Bisa aja kita pakai alat yang sudah rusak gitu kan. Terus kita paksain ngukur, setelah hasilnya jelek baru nyalain alat. Nah, itu nggak boleh. Ini harus kesalahan sistematik pun harus dikurangi dengan sistematis ya. Lalu yang kedua ada kesalahan acak atau random error. Nah, ini kesalahannya bersifat subjektif lah. Yang mungkin terjadi akibat adanya perbedaan keterbatasan panca indera manusia. Jadi misalkan bacaan sudut si A, misalkan ada A namanya A ya. Dia terus bidik bacaan sudutnya 60 derajat 25 menit 30 detik. Padahal semua orang, ada 5 orang bidik hal yang sama tapi sudutnya 60 derajat 25 menit 58 detik. Ada beda 20-an gitu ya. Berarti ya si A ini mungkin ada keterbatasan lah panca inderanya ya. Berarti ini kesalahan. Nah, berarti mungkin dia ditugaskan untuk hal yang lain ya gitu ya. Apa megang rambu atau pengolahan data saja gitu ya. Nah, jadi tapi ini jarang banget terjadi ya. Ini jarang banget terjadi. Karena sebenarnya mata manusia itu ya bagus-bagus aja kalau dalam pengukurannya. Nah, tapi biasanya mata yang bagus pun akan sulit membidik yang pertama jika jaraknya terlalu jauh ya. Jarak si titiknya terlalu jauh sehingga yang kita bidik itu sangat kecil banget ya reflektornya itu ya. Sehingga kita nggak konsisten dalam melakukan pengukurannya. Yang kedua, panas banget sehingga si apa namanya alamnya tuh sampai ada apa sih fata morgana gitu ya. Jadi bacanya tuh geter-geter, pecet aja lah pokoknya. Itu mungkin juga
Tapi itu masuknya kesalahan sistematis ya. Kadang kita bacanya kan bingung kan, aduh, nggak kelihatan, terus geter-geter karena panas gitu. Nah, makanya tadi saya bilang nggak boleh mengukurnya siang-siang banget gitu. Nah yang ketiga, kesalahan besar atau blunder, error. Nah, kesalahan yang terjadi jika operator atau software melakukan kesalahan akibat kesalahan membaca, menulis, atau mendengar nilai-nilai yang diambil dari lapangan. Contoh misalkan, si A bidik target nih, diklik, bacanya 12,30, terus yang nyatet si B, ngomong dia, berapa jaraknya? 12,30, tiba-tiba si B budek misalkan ya, atau dengarnya 15, dengarnya lain, oh ditulis sama dia 15,30, atau menulisnya 12,30, tapi saat pengolahan data, yang input pas baca formnya tulisannya jelek, tulis 15,30. Bedanya 3 meter jaraknya. Nah, itu blunder namanya. Nah, makanya maupun yang ngomong, yang denger, yang nulis, harus cepat dalam membaca ya. Membaca data, menulisnya,